Selamat petang. Petang ini saya nak tunjukkan yang kereta Exia SE ini ada function untuk berhenti sendiri ya. Bila kita tekan brake, mati terus. Okay, fungsi engine auto mati ini dia kelebihannya bila kita berhenti dekat traffic light lah. Berhenti dekat traffic light, berhenti dekat simpang jalan, so dia akan mati sendiri. Tujuannya untuk menjimatkan minyak lah. So sekarang kita cuba bergerak ke depan, and then bila sampai ke simpang depan tu kita cuba brake lah. Kita tengok sekarang RPM ni dalam 700-800 contohlah. Nanti kita masuk gear drive, and then dekat depan sikit kita akan berhenti lah, tekan brake, and then kita tengok respon dia punya RPM. Dia masih dalam kedudukan 700-800 ataupun kedudukan 0. Okay, kita pergi D dan kita gerak ke depan. Okay, sekarang kita jalan keliling dulu, and then tengok lampu A tu dengan eco tu dia dah menyala, lampu hijau dah. Okay, lepas ni kita masuk simpang, and then keluar simpang. Bila nak masuk jalan utama dekat simpang depan tu, nanti kita akan tekan brake lah. Kita nak tengok respon RPM ya. Ah, tu dia. Dia punya engine mati, RPM jadi kosong. Lepas tu kita cuba lepaskan brake. Kita lepas brake, okey. Ah, dia engine start menyala balik lah. Engine start hidup balik. Okey, sekali lagi kita masuk pekarangan rumah. Kita tekan brake, okey. Alright, kita tekan habis. Tengok. Dia punya RPM tu jadi kosong. Maksudnya engine dah mati. Lepas ni kita nak lepaskan brake, kita tengok apa respon engine. Itu dia. Engine akan hidup balik lah bila brake dilepaskan. Okay, satu lagi yang saya suka dekat kita AZS ini adalah fungsi switch side mirror. Side mirror dia ada butang untuk buka dan tutup. So kita tengok side mirror kita sekarang ni dekat kedudukan terbuka, dan kita tekan dia punya button ni. Tu kita tengok. Lepas tu kita tekan satu lagi. Tu dia. Okay, kita tekan lagi button dia. Tengok. Tekan lagi. Button dia balik. So sebelum kita parking, kita tutup kita punya tu side mirror. So sekian sajalah untuk video pendek kali ni. Terima kasih sebab nonton.